Pemantauan dan penambahbaikan akan sentiasa dilakukan di semua pusat pemindahan banjir. Namun, usaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu tertakluk kepada budi bicara dan ihsan pihak pejabat residen bahagian. Menurut Menterinya, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, usaha tersebut penting bagi memastikan keselesaan penduduk terjejas. Dengan memberi contoh pusat pemindahan banjir Dewan Serbaguna Batu Kitang Kuching, keadaan dilihat agak kurang selesa, namun beliau terharu melihat penduduk ceria dan redha.